Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bersama saya, master yang paling ganteng tapi galak ya, Master Galas Official. Ditemani oleh bidadari yang cantik dulunya nih, dulunya. Sekarang udah tua. Ternyata kayak iblis ini sebenarnya cantik kalau dipandang kali. Jadi begini aja sih sebenarnya. Karena udah tua. Oke, sebetulnya salam hormatku dan salam sayang kepada guru besar pada pokokan senang sejagat Mama Skario. Salam persaudaraan sedunia untuk para master dan bakter. Salam cinta dan salam hangat untuk para netizen-netizen di mana pun berada. Saya ditemani oleh nenek. Saya manggil nenek siapa sih ini? Nenek siapa manggil? Nenek Aicu. Nenek Aicu? Ya, nenek Aicu. Baksonya sama kok. Sebenarnya ya, saya ingin bertanya sama nenek. Asal mula nenek itu gimana sih kok bisa sampai itu di sini tuh? Maksudnya sampai padepokan ya, Cuk? Iya. Piye gua sampai mungkin jodoh ya, jodoh Tuhan yang Maha Kuasa kita dipertemukan gitu. Iya. Dengan keadaan yang sebelumnya nenek itu berada jalan yang salah. Nah, coba nenek ceritakan, jadi saya pengen tahu ceritanya. Iya. Nenek iso tekan padepokan Sindang Sejagat di mau amat godi sobat nek karo guru. Gurumu. Mama Skario. Mama Skario. Iya, iya. Mama Pungamu. Jadi wis sekali aku ditobatke karo Mama Skario, amat kok tak kuwi nek ora Mama Skario sing nyekel lan tak ke karo Mama Skario. Iku nek menungso biasa apa menungso sing awak iku bakal digawe apa ora kok lan digawe ning dalan sing ora becik. Berarti hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menemukannya. Dan sudah kita lihat nih, saya bahasa Indonesia aja ya. Saya nggak terlalu apa, tapi kalau bahasa Jawa ini saya bisa sedikit melihat. Tapi ketika kami melihat isi kotak itu ajian-ajian loh. Ajian-ajian tulisan Jawi. Iku ajian, iku wis pokoknya sembarang kalian sengengat dengan kotak itu. Iya, kena digunakan ya. Sak lembar ae digunakne ampu wis sak lembar ae wis nek maca iku iso taun setengah nanti selesai. Tapi yen sing iso yen sing ora iso iku yo gak enek gunane ngono. Je. Tapi nak ngomong-ngomong kok nak tinggal nang kene iku diubah tampilan iku. Aku wis kabeh mau ngomong karo bocah-bocah kuwi mau. Yen durung enek bulan purnama, aku durung iso berubah. Aku iso berubah yen aku kudu karo semedi. Nek nenek semedi ku suwi lho, Cuk. Tahun. Ngono. Tapi kalau semua kendhal yang Maha Kuasa piye? Janjiannya nenek, kalau lagu kuri nenek. Ya mungkin si Maha Kuasa memberi daya sing sempurna. Jadi ibu ibaratnya ibu sampean nenek, terus berubah total ibu hijau, mati ayu. Ibu nangkirnya sing naksir ibu. Ica ibu, tapi sing bojone wong, Cuk. Nah bojone wong mulai bener-bener piye? Ya kok nenek diserbu. Gusan api gelem. Nenek gusan api tuh. Gusan api iki sapa, Cuk? Oh, gusan api itu dia tuh pengobatan sama kayak Gusadi. Nah Gusadi gelem Gusadi. Kaya-kaya krungu jenenge Gusadi. Tapi ya aku durung memahami. Lewat saya bujur nih gue. Iya, karena aku digebuki bojone terus apa sih ngarep nulung nih? Iya, gue ada yang nulung selalu. Gue nggak nulung.
Tapi nek ya. Iya, Cuk. Kemarin saya kan jumpa sama kakek. Lantas kakek saya ini hidup semati ambil nenek. Tidak ada yang akan memisahkan kecuali maut, katanya. Iya, benar, Cuk. Dia tuh sayang kali sama nenek. Nah, saya sudah ajak dia tuh untuk datang kemari tapi enggak mau. Dia enggak percaya bahwasanya nenek itu di padepokan. Iya. Iku mengko ngene, Cuk. Sing iso bakal nobatke kakek iki mau yo nenek. Oh, nenek juga. Tapi iki kaya-kayane turung wancine ya, Cuk. Ono. Mbok ning dipapani nek kakek saiki nenek pun durung ngerti kabare. Oh, kabare api. Cuman ngamuk-ngamuk. Itu nek yang saya juga menguak tentang nenek. Saya belum tahu nih kabar-kabar dalam lain. Sebenarnya nek tujuan nenek ku apa sih tentang kotak itu? Nenek tuh. Selagi nenek ici nenek di tengah hutan belantara. Nenek ku itu sih dikendalikan iblis. Nenek moro neng medan ki mau aku ngetot ke kakek yang nenek ki mau orang ketemu karo mama Skario bupati koan senang sejarah nenek orang bakal teko kene jo. Iya berarti atas jalannya maha kuasa kita dipertemukan di hutan dengan melakukan pertarungan-pertarungan yang sangat luar biasa dan Tuhan memberikan jodoh yang terbaik yaitu nenek berada di sini. Alhamdulillah. Dan insya Allah nantinya nenek akan dibimbing di sini untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan saya sudah mengatakan juga sama kakek, kakek kenal Tuhan tidak kan? Sekarang kita di sini untuk mengajarkan nenek itu mengenal nama Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin nenek hidupnya lebih duluan, kan memang duluan pada kamu. Sudah makan gelaran yang banyak ketimbang kamu. Tapi ya, insya Allah kita di sini walaupun cabai-cabai rawit, tapi pedes. Mengajarkan umat-umat yang salah dan memberikan pertolongan-pertolongan kepada umat-umat yang membutuhkan. Jadi nanti neneknya perlu bantu juga. Iya tuh. Udah makan. Alhamdulillah. Senang saya seperti ini. Gini kan enak, gak ada jumpa ya nenek jelas nenek kelak pun gak enak. Jadinya dosa. Lepas kalau saya bilangnya nenek centil. Bisa tuh jadi ladang setting. Salam engkol, salam setting. Tetap semangat cuy. Tetap semangat. Selalu semangat nenek. Perasaan? Perasaan. Alhamdulillah. Nanti para sahabat-sahabat di sini nih. Contohnya Mat Ali. Mat Ali sekarang sudah menjadi muajib di padepokan Sunan Jagat dan beliau sekarang banyak dapat pemberian-pemberian. Pak, pemberian-pemberian dari sahabat-sahabat seperti baju, peci, banyak. Nanti kok nenek benar-benar memang udah nyaman, benar-benar insaf, benar-benar mengerti yang mengenal Tuhan. Nih teman-teman kita di sini, makanya kalian selalu membawa kamera. Iya, iki lambungnya nenek iki wis nek 300 tahun loro sale. Iki api kan? Kurang pernah dicuci. Ya ora dicuci ya ora gatel. Iku nak diperes iku ireng iku warna. Terimate. Ya kok udanan gareng maneh tinggu. Udanan gareng tinggu. Ya udah nanti kalau saya ada rezeki saya sisihkan untuk beli baju. Untuk kopi saya ngambil nenek itu. Sing arah model terusan, apa model sepotong? Ya nenek-nenek kan yo wonge wis tuwa ngene iki yo kudu sing tertutup cuk. Iya tertutup. Karena nenek model kelambi-kelambi wadon iki akeh merek.
pakai nih model sintai si Jie neng. Sehingga aku talim pun neng. Iku wong apa bangsa nih? Iku bangsa wong gak diisi. Wah wajahnya ayu, tapi ibaratnya udo. Mending elek tapi tertutup. Bener kan? Mukanya cantik tapi terlihat telanjang. Ada yang pakai jilbab, bajunya ketat. Itu sama dengan dia itu telanjang, menutupi kepalanya doang. Tidak baik itu, tapi ya semua kembali kepada diri masing-masing. Iya benar. Jadi kita hanya mengikuti syariat-syariat agama, syariat-syariat Islam yang sudah dijelaskan dan yang sudah dituntun dan diberikan kepada kita. Tergantung masnya sekarang. Ya kita hanya bisa memberikan ataupun memberi nasihat yang baik, jangan sampai salah digunakan. Kita hanya menuntut. Sekarang tergantung. Contohnya guru saja ya, guru. Guru memberikan kita yang terbaik. Contohnya dia memberikan ilmu untuk belajar. Soal agama, guru tidak akan mengetahukan apa. Agama, dosa paling itu masing-masing. Tapi keilmuan guru akan memberikan. Seperti itu. Nah seperti itu nih. Iya benar cuk. Agama dosamu pahalamu pahalamu. Kalau keilmuan saya akan memberikan, tapi kalau namanya pahala atau dosa itu terserah kamu. Seperti itu. Jadi terserah anda ingin berpakaian seperti apa terserah anda. Intinya menurut syariat agama Islam tertutuplah. Benar. Jangan mau dijajah sama bangsa orang lain. Tapi tidak sekarang bangsa sendiri dijajah sama bangsa sendiri. Percaya enggak? Percaya mas. Percaya kan? Percaya. Dulu presiden pertama Insinyur Soekarno pernah mengatakan jangan mau bangsa kita dijajah oleh bangsa orang lain. Seperti itu. Tapi sekarang bangsa sendiri dijajah oleh bangsa sendiri. Dijajah sama sendiri. Seperti itu. Gawat banget kan? Ya, kita selalu mendoakan untuk nenek yang terbaik agar menjadi nenek yang benar-benar tawakal. Nanti meminjam mobil itu oke, guru akan memberikan jilbab. Jilbab itu apa? Menutupi awal kepala nenek agar tidak terlihat orang lain. Iki di smoking ya, Cuk. Aduh. Smoking. Kalau semua ngotin dia. Iya. Bengi kan nyirinda ngomong rambut nenek apa di semoting. Jangan di semoting nih, digosok aja. Pakai jilbab dong, biar tambah cantik. Iya. Karena kan agama Islam kan mengajarkan harus tertutup semua. Hanya boleh terlihat itu sebenarnya bola mata ya, bola mata. Tapi kan nenek urung iso ayu nganggo jilbab ora diguyu. Sampai mau guyu nek. Gak ada yang guyu, yang guyu itu setan yang guyu. Tidak ada yang guyu. Jemit ya. Ini. Pas nenek juga ini banyak mengenal jemit. Iya, walah ribuan tuh. Jemit apa aja nenek tahu tentang hutan itu? Wis ora kitungan kok nek ngomong ndak ora wis-wis. Wis sembuh. Nek kabeh ngomong iki. Les akeh kok. Ternyata tanya ini sip ya. Yang awal kita buat dia ini ngamuk-ngamuk, marah-marah sampai kesadaran-kesadaran itu ikut gabung sama neneknya. Itu karena bilang neneknya udah bener-bener insap gitu. Ya karena nenek waktu itu kan sedih kendalek ke bongso-bongso kok rancin tau. Tapi nek gini nek, aku punya sahabat yang namanya Michael. Nih Michael itu sahabat cuk. Iya bangsa jin yang dulunya jahat banget. Ini saya ceritakan nenek. Michael itu adalah jin yang jahat, dia suka membunuh orang. Karena dia itu dulunya dia mengatakan berasal dari langit, saya nggak tahu dari mana. Intinya dia tuh jin yang paling nakal, suka menggoda orang, membuat orang sengsara, membunuh.
Dulu kami bertiga, yaitu Michael, Jambrong, dan Pai. Itu ada jin, tiga jin yang sahabat. Itu dari tanah Jawa, ya? Iya, sekiranya. Kesel, kelonjol, orang kepenak, tuh. Oh, enggak. Iya, enggak. Iya, kurang apa? Iya, nek selonjol, sekiranya. Biasa, wakil tua punya encok, ya. Encok. Mati-mati. Kolesterol, lambung, soal macam. Kenapa jamu yang tidak mau PSS? Ada. Jadi yang saya ceritakan lagi, jin itu memang terkuat kenal jahatnya. Kalau si Pai tugasnya itu mencuri, mencuri wanita. Jambrong memperkosa. Medeni. Si Michael membunuh. Itu. Jadi dulunya kami itu, saya itu dirasukin dulu Michael dan berperang sama PSS sendiri. Tapi alhamdulillah semua diatasi oleh Mama Skario dan kesatria yang lain. Dan sekarang Michael itu udah topernya. Tobat di Raya Ta'ala dan sekarang dia ikut sama saya. Iya, alhamdulillah ya, Cuk. Jadi dimanapun saya berada, mereka ikut. Itu. Makanya, saya itu tidak takut yang namanya iblis-iblis. Karena saya pun temannya iblis. Iya. Apalagi iblis-iblis sekarang nyatanya. Manusia sekarang iblis. Iya. Benar kan? Iya. Iya, iya, iya. Iya, memang saya kumar ya, tetap iblis kumar. Tetap iblis kumar ya? Gimana Master? Kita udah bisa kembali belum gitu? Malam soalnya. Belum Master, belum, baru 1-7. Oh, jadi Nek, ya udah tidak apa-apa lah. Kita buat nyanyi itu sehat dulu lah, kasihan. Capek kalau lagi dulu. Iya cuma kau mau lihat yang penasaran. Oh, nenek. Nenek sakti kita kau pakai muka sedang sejaga kita ngopo. Makanya berarti saya yang terakhir nih. Pengen roh nenek ini sejati nih, ini sopo kok sakti mandragunan. Iya. Tapi adalah ini saya juga memiliki hati manusia, jadi istirahatnya. Iya cuman. Tadi kira-kira apa yang dibutuhkan, ini makan, minum atau segala macam, ngomong sama kamu. Iya, kita siap 24 jam. Iya. Kalau begitu kita istirahat dulu ya. Saya mau balik juga ke kanan saya mungkin juga ya. Siap. Kalau begitu dari saya Mas Abdi Sofisial dan Nenek pamit dulu diri dan mohon tetap lanjutkan dan tetap tonton terus di seluruh channel Satria PSS dimanapun berada ya, dan ketinggalan. Kalau begitu ada kalam wabila terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. See you, bye-bye. Next time. Mingkar mingkur sedulur lan konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo bendia doi sifat tangkoro nanging ojo nganti lali diwoco terus sampe pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalana dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama
sama-sama kami di sendang sejagat. Padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adil langkat. Stabat, 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 strobot. Mari belajar master mbater. Ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu terhaji. Dino mengimari ketua. Jo simpan dendam mirin jarawati. Ketui so ikhlas sabarlan tawakal. Ilmu pisau mancing gawe pukal. Ojo jaluk nanging kutu sabar. Margo ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe iso mergo ono proses tetap semangat master. Mbak tersalah PSS.